Mau bayar ya, Mbak? Iya, Mas. Ya udah, tunggu sebentar ya, Mbak. Tia. Iya, Pak. Sini sih jaga bagian kasir kan? Dia lagi enggak masuk, Pak, hari ini. Dari tadi enggak ada kabar. Mana sih? Kerja enggak ada disiplinnya. Enggak, gini aja. Besok kalau misalkan dia masuk kerja, lu bilang ke dia, suruh pulang. Gua enggak mau lihat dia kerja di sini lagi. Gua pecat orang. Sekarang lu urusin. Ya. Siap. Itu kan cewek kampungan yang kemarin. Lu ngapain di sini? Terus kemarin Pak Fusa ngapain lo kabur? Siapa yang kabur sih? Orang aku kerja di situ, ya nggak mungkin lah kabur. Alah, udah. Lu nggak usah banyak ngomong. Mendingan sekarang lu bayar ganti rugi mobil gue yang kemarin lu penyokin. Cepet bayar. Ya udah nanti ya, kalau misalkan aku punya uang. Ini aku mau naruh susu kedelai dulu di sini. Oh. Jadi dia supplier susu kedelai di kafe ini. Coba lihat. Nih, susu lo dapet dari mana? Higienis gak? Ya iyalah, orang buatan ibu aku udah pasti terjamin. Udah ya. Mbak, seperti biasa ya, saya titip di sini. Kalau misalkan laku nanti kabarin saya aja. Nanti kalau misalnya susu kedelainya udah laku, aku bakal ganti rugi kok, tapi dicicil ya. Mbak, boleh minta buku menunya? Maaf, saya bukan pegawai di sini. Oh, maaf Mbak, saya nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Lo ikut gue. Ih, lo kemana sih? Jangan macam-macam ya. Lo denger, ini kafe punya teman gue. Dan dia lagi butuh karyawan. Dan karena lo punya utang sama gue, jadi gue mau lo kerja di sini sampai utang lo lunas. Ya Allah, gimana aku bagi waktunya? Habis ini aku kuliah. Belum lagi kerja di laundry. Belum lagi futsal. Lo cuma mau malah diem sih. Ayo jawab. Gak bisa. Aku tuh gak ada waktu lagi. Ya, kalau lo nggak mau kerja di sini, gue tinggal bilang sama teman gue punya kafe, suruh ganti aja supplier susu kedelainya. Jangan. Ya udah deh, mau. Tapi cuma bisa pagi aja ya. Oke. Ya udah kalau gitu anterin aku ketemuan sama pemilik kafe ini. Waduh, gue nggak akan bilang kalau gue yang punya kafe ini. Ntar dia malah sengaja bikin gue rugi lagi. Ayo cepetan anterin. Temen gue yang punya kafe ini lagi luar negeri, makanya gue di sini buat take over sementara kafenya. Jadi gue rasa lo ketemu gue udah cukup. Udah, mending lo sekarang sana kerja cepet. Sekarang banget. Iyalah. Emang nggak ganti baju dulu? Lo itu urusan baju gampang, udah mending kerja sekarang cepet. Iya. Tip. Tip.